Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung memanggil panitia pelaksana pertandingan Persib versus Persija yang memakan korban seorang supporter Jackmania. Dalam pemeriksaan tertutup, Ketua Panpel mengaku akan kooperatif soal kasus kericuan bobotoh Persib termasuk kasus pengeroyokan terhadap almarhum Haringga Sirila. Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Persib versus Persija, Budi Bram, memenuhi panggilan Kepolisian Resort Kota Besar Bandung atas insiden kericuhan bobotoh Persib, serta meninggalnya seorang supporter Jackmania akibat dikeroyok oknum bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api minggu lalu. Dalam pemeriksaan yang tertutup, Ketua Panpel, Budi mengaku akan bersikap kooperatif atas pemeriksaan kepolisian. Pihak Panpel sudah bekerja secara optimal dan sesuai arahan petugas kepolisian pada pertandingan Persib versus Persija tersebut, termasuk menyediakan layar lebar di luar stadion guna mengantisipasi membludaknya animo bobotoh. Sebenarnya kami kan hanya diskusi saja. Intinya tadi dari pihak resmi minta panitia pelaksana untuk berdiskusi. Belum sampai ke dimintai keterangan seperti apa kita belum. Ada pembicaraan soal kejadian-kejadian kemarin itu kan? Ya itu memang menyangkut kejadian kemarin bahwa diminta kita juga proaktif, diminta untuk kooperatif, kita pasti kooperatif. Apa yang kita ketahui pasti kita sampaikan, tidak akan kami tidak akan kami sembunyikan. Itu saja sebenarnya inti. Ya, dari proses-proses kami ikuti. Panpel pun terus mengevaluasi kejadian hari Minggu lalu, terlebih terhadap kasus pengeroyokan seorang supporter Jackmania Haringga Sirila yang dilakukan sejumlah oknum bobotoh di luar area Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.